Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menjawab apakah orang yang bertato itu sholatnya dianggap sah atau tidak. Oke, kita bahas pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan tentang apakah sah sholatnya orang yang bertato. Karena bicara tentang sahnya sholat itu berkenaan pula dengan wudhu, utamanya kalau tato itu menempati area badan kita yang wajib basuh wudhu, atau juga pada seluruh tubuh kita yang nanti juga berkaitan tentang mandi wajib atau mandi janabah. Nah, yang seperti itu apakah sholatnya dianggap sah ataukah justru dianggap tetap sah? Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, untuk menjawab pertanyaan itu, pertama kita lihat dulu satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan tentang haramnya mentato dan ditato, baik pelaku tatonya, seniman tato, maupun sebagai customernya, sebagai apa objek tato itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, la'anan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam al-washimata wal mustausimata, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato. Berarti pelaku pembuat tato dan sekaligus orang yang dibuatkan objeknya itu sama-sama mendapatkan laknat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situlah para ulama sepakat mengatakan bahwa perbuatan mentato tubuh itu bagian dari perbuatan yang diharamkan dalam syariat Islam. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua permasalahannya, bagaimana kalau ada orang yang bertato, apakah sholatnya dianggap sah atau tidak? Maka jawaban yang kedua ini adalah tentang definisi tato. Nah, kalau tato yang dimaksud adalah yang kita pahami berupa masuknya tinta dengan cara diinjek atau dimasukkan di bawah permukaan kulit, gitu. Berarti tinta itu bukan berada di permukaan tapi berada di bawah permukaan, gitu. Nah, sedangkan bicara tentang wudhu, bicara tentang mandi besar, itu adalah cara meratakan semua air ke seluruh tubuh itu berada di bawah apa di atas permukaan kulitnya, bukan berada di bawah permukaan kulit, gitu. Makanya kalau nanti bicara tentang tato, berarti tato yang kita pahami adalah tato yang tintanya itu berada di bawah permukaan kulit kita. Artinya ketika kita wudhu, kita mandi besar, maka sebenarnya tinta itu tidak sedang menjadi penghalang sampainya air di permukaan kulit gitu. Kenapa? Karena tadi tinta tato itu berada di bawah permukaan kulit, bukan berada di atas permukaan kulit. Nah, padahal yang sedang dipermasalahkan tentang sah dan tidaknya wudhu yang kemudian dipakai sebagai apa namanya sebagai toharoh dalam sholat, maka itu adalah ketika permukaan kulit kita ini terhalang oleh objek tertentu, kemudian air tidak bisa merata di atas permukaan kulit kita. Nah, adapun tato itu justru dia tinta yang berada di bawah permukaan kulit, sehingga ketika itu mewarnai kulit kita itu bukan kulit bagian luar yang terwarnai, tapi kulit bagian dalam yang terwarnai. Maka kalau nanti bicara apakah sah wudhu mandi besar dan kemudian itu digunakan sebagai apa namanya toharoh sholat, apakah sah? Maka jawabannya sah. Maka orang yang bertato, kalau dia melaksanakan sholat dengan cara wudhu atau mungkin dia janabah kemudian mandi janabah, maka wudhu dan janabahnya dianggap sah, maka sholatnya pun dianggap sah. Maka nanti ada dua perspektif. Perspektif dosa pembuatan
tato itu urusannya lain, kemudian perspektif hukum tentang sah dan atau tidaknya sholat. Maka jawabannya adalah sholatnya tetap sah. Itu teman-teman sekalian. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Satu bicara tentang akhlak, tentang bagaimana kita menghindarkan dosa termasuk pembuatan tato. Kalau orang melakukan berarti berdosa. Yang kedua adalah tentang kita membicarakan hukum. Kalau orang bertato maka dia tetap dianggap sah. Atau mungkin mohon maaf, ada kawan-kawan kita yang dulu ketika masih masa muda atau masa remaja bertato, kemudian ketika dia masuk usia tua, usia dewasa, bertobat gitu. Kemudian dengan tobatnya itu dia melakukan sholat. Tapi karena tato ini sekujur tubuh, mungkin dia tidak punya biaya untuk menghilangkan dengan cara yang aman, maka ya sudah, biarkan saja tato itu berada di tubuhnya. Tapi kalau dia sholat, maka sholatnya tetap dianggap sah, dan itu tidak menghalangi apa namanya sampainya air pada permukaan kulit saat mandi besar maupun saat berwudu. Baik, demikian teman-teman sekalian, semoga bisa dipahami. Aku luqouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.